Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman telah klik video ini. Dan saya Imin Damai kembali hadir menemani Anda semuanya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas atau untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat. Well, di video kali ini saya akan membahas tentang asmara. Tuh, saya akan bacakan sebuah karya yang saya tulis tahun 2017 yang lalu. Ini tentang seorang cowok yang baper dan tentang seorang cewek yang caper. Lalu mungkin dia sama-sama lapar cinta. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Saya akan membacakan tulisan yang berjudul Asmara. Awal berjumpa, senyummu begitu manis. Tapi mengapa pria di dekat mejamu menatapku sinis? Kan cuma ingin kenalan, please. Jadi jangan bengis, santai saja, itu alis. Ternyata kau titip nomormu di kasir. Ketahuan saat mau bayar dan lanjut plesir. Duh, ini cewek mungkin dia naksir. Kebetulan rasa cinta di dada juga hadir, tak mau diusir. Akhirnya sering telponan lama-lama, malah jadian baru seminggu lalu menghilang ke lain hati, tak bilang-bilang. Begitulah kalau sering baper. Cewek cantik ketemu mata cowok yang lapar. Sangat lincah caper, walau modal ceper. Pas sakit hati, nangis sambil makan lemper. Pria dan wanita keren kan mencintai apa adanya. Pada harta, sudah tak lagi terpedaya. Karena cintalah yang mengayakan. Saling mengerti harus diupayakan. Saling menghormati harus diberdayakan. Mendekatkan pada kebaikan harus dibudayakan. Seperti itulah seharusnya cinta. Iya kan? Oke, teman-teman. Teman-teman, ini 26 April 2017. Oke, itu tentang cinta, asmara. Ya, menurut teman-teman nih, di kolom komentar silahkan kasih komennya. Saya mau kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Menurut teman-teman, cinta itu seharusnya seperti apa sih? Cinta itu seharusnya seperti apa? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman telah klik video ini sampai selesai menontonnya. Saya Imin Damai. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.